Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajar cara untuk potong menatang ni buku Rasulullah bercerita tentang syurga dan neraka. Buku ni kita dah perfect bindingkan dia. Kita dah laminate dengan cover dia, dah laminate. So memang sedap. Kita kan kita pakai matte. Pakai matte dia sedap sikit peganglah. Kalau glossy dia lain sikit. Okey, yang ni. Macam mana dah siap laminate, dah siap perfect binding, dia akan jadi macam ni. Jadi dia tak potong lagi. Jadi kita nak potong. So kita akan guna mesin kita ni RTE460R untuk kita potong. Mula-mula sekali kita dah setting kat sini. So kita buat auto kat sini. Kita dah setting dekat sini. Jadi kita akan potong ikut yang ni. Jadi bila dah setting senanglah. Okey. Tolak saja. Sekarang ni dekat belah atas. So tolak saja untuk bahagian tepi dulu. Yes, sudah. Okey, sebab apa dia berhenti? Sebab yang ni dia terbang. Mesin ni mesin auto, jadi dia dapat detect kod tangan kita tu dekat sini. Jadi dia safety tu dia jagalah. Okey, sebelah tepi kita dah potong, so kita nak potong belah atas pula. Sebab kita dah setting, jadi just tolak saja. Okay. Dia dah setting auto, jadi dia akan detect sini. So bagian bawah pula. Kalau takut tolak tangan, pakai menatang ni. Menatang ni. Kalau takut tolak tangan lah. Tapi tak takut sangat lah. Okay. Siap. Tolak. Okey. Dah siap buku ni. Kita lepas dah siap, kita akan tengok dulu dalam. Dia potong betul atau tak. Nak tahu potong betul atau tak, tepi ni ada hitam. Kalau ada hitam tu maksudnya salah potong lah. Tapi ni tak ada hitam, maksudnya dia tak salah potong. Okey, inilah buku Syurga dan Neraka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.